laki-laki, satu perempuan. Kemudian yang satu, yang perempuan itu untuk ronsen fototoraksnya normal, berarti kan tidak ada gangguan pada pernafasan, jadi pada paru-paru, jadi itu dimungkinkan bukan MERS ya, karena tidak ada kelainan pada paru-parunya. Kemudian juga yang satu itu sudah sehat, sudah pulang, dan dua, jadi dua yang terakhir kemarin dan hari ini masih di dalam observasi.